PRU Dewan Negeri Johor ke-15 bakal mencipta sejarah apabila membenarkan individu berusia 18 hingga 20 tahun menjadi pengundi. Ia susulan pindaan rang undang-undang RUU Undi 18 yang diluluskan Dewan Rakyat pada 2019. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Selepas diwartakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada 14 Januari lalu, penglibatan anak muda dalam pilihan raya dijangka dapat mengubah lanskap politik di negeri Johor. Meskipun menerima pelbagai reaksi daripada banyak pihak mengenai kesediaan golongan ini, namun hak mereka tidak wajar dipertikai. Kita lihat seolah-olah mereka ini masih lagi muda, masih dipersoalkan kewibawaan, tapi hakikatnya pengiktirafan juga harus diberikan kepada kedudukan mereka. Bermakna pihak pentadbiran selepas ini harus memastikan bahawa kepentingan mereka turut diutamakan, diambil kira pandangan mereka agar mereka juga terlibat dalam membuat keputusan supaya kita dapat bergerak ke arah masa depan yang lebih baik. Bagaimanapun, menurut penganalisis politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Dr. Kartini Abu Talib, pelaksanaan Undi 18 dalam PRU Dewan Negeri Johor ke-15 masih terlalu awal untuk menjadi kayu ukur kepada pilihan raya umum akan datang. Ia masih memerlukan banyak pemerhatian, terutama sentimen anak muda dalam menentukan pemimpin dan kesannya kepada negara. Undi 18 ini ya, mungkin tidak memberi impak besar. Yang pertama, kalau kita perhatikan pula pengundi muda, mereka ini sering dikatakan sebagai pengundi yang atas panggang, yang kurang motivasi. Tambahan pula gaya hidup mereka, mereka masih lagi berkuliah, perlu fokus kepada bersekolah, terutama sekali mereka nak mengambil STPM pada usia tersebut, dan harus bergantung kepada ibu bapa dan sokongan yang lain untuk pergi ke tempat-tempat pembuangan undi. Dan tambahan pula kalau kita perhatikan, Johor menjadi medan ujian utama, pertama dan utama pelaksanaan Undi 18, maka ianya mungkin menjadi faktor yang diragukan akan membawa impak yang besar. Kematangan seseorang berfikir tidak boleh diukur dari segi usia. Sebaliknya, ia boleh ditampilkan melalui perilaku dan cara berfikir. Apa sahaja ulasan, pandangan, kritikan yang diberikan oleh pakar, ia masih lagi di peringkat jangkaan secara teori. Apa-apa pun, sama-sama kita nantikan dalam pilihan raya umum negeri Johor. Nur Fatihah Abdul Rahim, Berita RTM.